Mahfud adalah senior saya. Jadi saya sebagai junior kan tentunya datang ke Prof. Mahfud untuk menyampaikan tentang tugas saya. Berikutnya, ketika saya menjadi Panglima TNI, kerjasama yang erat antara saya dengan Prof. Mahfud ini luar biasa. Ya, menangani permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia, mulai dari Papua, permasalahan di Jakarta, semuanya juga kami selalu koordinasi dengan Prof. Mahfud. Kemudian termasuk juga ketika saya jadi Menteri ATR, saya juga koordinasi ketat terkait dengan pertanahan, terkait dengan BLBI, saya koordinasi ketat. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih, ternyata Prof. luar biasa, apa yang ada di Kemenko itu, yang sampai sedetail-detailnya saya diberikan informasi. Dan mudah-mudahan dengan informasi yang baik ini dari Prof. Mahfud, saya bisa melaksanakan tugas itu dengan baik. Jadi permasalahan semua sudah disampaikan kepada saya. Oh, Pak Hadi teman saya yang sangat baik. Jadi begini loh, begini. Orang itu belum punya kesan bisa tidak sipil itu mengkoordinasi militer. Saya adalah Menko Sipil pertama. Ternyata dengan Pak Hadi enak sekali, lancar semua urusan apapun itu kita koordinasikan. Waktu itu Pak Hadi Panglima.